gunakan ini ya, ini besi apa aluminium ya, ukuran ini sebesar ini. Nah di sini kita ukur ukurannya 35 kali 23 ya, ininya ya besinya. Di sini kita mulai kita bikin lebarnya 35 seperti ini persis ya. Di sini ada isolasi double, di reverse isolasi. Terus di sini saya kasih isolasi lagi ya. Jadi ini isolasi atasnya, bawah isolasi, atas isolasi ya, double isolasi. Jadi yang kita perlukan ukurannya persis 35. Ini jadinya ukuran wire-nya ya, 23 kali 35 ya. Jadi di sini ada saya kasih isolasi ya, siltip ya, siltip di bawah taruh sini siltip ya, terus dikasih sini ditempelin sampai 35 cm ya, 30 cm seperti ini, terus dikasih siltip lagi di sininya, kasih siltip lagi, jadi below dan upnya ya, dua-duanya siltip ya, di sini siltip, jadi atas bawah siltip, terus sudah di iniin dikasih siltip lagi ya supaya dia stabil ya. Jadi ukur strapping bandnya ya, ini kita pakai strapping band 15 mili di sini ya, di sini 35, ini kan 23 ya. Terus kita mau tingginya misalnya kita 25 cm kita mau tingginya ya. Jadi di sini 25, di sini 25 ya. Jadi ini totalnya sekitar 75 ya, 73 cm ya. Plus buat slap-slipnya saya kasih 27 cm. Jadi di sini yang kesini ini ukurannya 1 meter ya, plus minus 1 meter sini. Ini 1 meter 25 pieces ya. Di sini 1 meter 25 pieces ya. Jadi di sini ya, di sini 35 cm ya. Saya kesiniin di sini tingginya 25, tambah sisanya 13,5, jadi yang kesini 38,5 cm ya ininya ya. Ini siltip, jadi di sini 38 cm ya, kesini 38 cm. Ini sekarang yang di wave di sini ya. Sekarang saya ambil yang ini. Ini ya. Ini panjangnya 35 cm. Ini 25 cm tinggi. 25 cm tinggi. Jadi ini totalnya 85 cm. Tambah kanan kirinya saya tambah 30. Jadi 115 saya bikin ya, 115 cm ya. Ambilnya 115 cm. Di sini saya wave ke sini ya. Dari tengah sini di sininya eh 115 85, berarti ini 30. 25 tambah 30 di sininya 40 cm ya. Yang ke sininya 40 cm. Ya. 40 cm ya ini ya. Saya kasih tekukan di sini buat di wave di tengah. Ini 40 cm ya. Kita wave biasa ya. Ini simple basket ya. Kita wave biasa aja. Di sininya
ini siltipnya jelek, tidak nempel, jadi terbuka-buka terus ya. Ini kita wave yang kedua ya. Diteruskan ya sampai jadi atas bawah atas bawah. Ini kita mengikuti bentuk kran itunya, kawatnya ya, wire-nya ya, ukuran wire. Jadi kita bikin sesuaikan ukuran wire yang ada sama kita. Ya, seperti ini ya. Diteruskan ya. Jadi base-nya kita buat sesuai dengan rangka aluminiumnya ya. Di sini saya jepit ya. Saya kunci. Di sini saya kunci. Beberapa saya kunci ya supaya tidak kemana-mana. Jadi base nya 23 x 35. Jadi di sini cara kuncinya ya, ini kita masukin sini. Jadi dia posisinya sudah seperti ini ya. Jadi untuk dasarnya supaya dia stabil, tidak lari-lari seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari belakang, nah ini seperti ini bolaknya. Kita balik dari belakang, ini seperti ini ya base nya ini 23, ini 35 ya. Ini sebagian sudah dikunci-kunci semua, base nya sudah ya. Sekarang kita ambil bodinya ya. Jadi kalau untuk bodinya di sini, bodinya jadi kita ambil 35 cm tambah 23 tambah 35 tambah 23 ya. Jadi totalnya 116. Ditambah 20 untuk slip-slip, jadi 136 cm ya. Saya potong 136 cm. Piece-nya tergantung mau tingginya seberapa ya. Di sini saya ambil 20 piece ya. Ini saya tekuk di sini ya. Di sini 23 cm, 23, sini 35, saya tekuk ya, ditekuk-tekuk ya. Di sini jadi ditekuk seperti ini ya. Sisanya untuk ini ya. Jadi keseluruhan untuk bodinya seperti ditekuk seperti ini supaya pas. Saya sudah naikin ke atas semua ya. Jadi posisi semua dikeatasin ya. Jadi sini saya mulai masukin ini. Di sini saya ingin tekuk 23 cm ya. Di sini tekuk 35 yang jadi saya masukin di sini. Saya wave ya. Jadi pas tekukannya itu yang pas di corner ya. Nah, seperti ini. Jadi tekukannya ini yang di corner. Ini ada tekukan kan? Ini di corner. Diteruskan seperti itu semuanya, tergantung tingginya mau berapa. Mau tinggi ya banyakkan piece-nya, kalau mau pendek ya piece-nya pendekin gitu ya. Jadi udah ditekuk ke atas semua ya. Jadi saya wave ini. Nah, di sini pas tekukannya, pas ujung sini ya. Jadi di wave seperti itu sampai ketemu ya. Sudah ketemu lagi ya, yang terakhir ini di double ya. Jadi ketemunya di double sini. Jadi kita teruskan seperti ini di wave sampai tingginya yang diinginkan seberapa ya. Kita ambil lagi satu. Sudah ditekuk-tekuk juga ya. Kita tekuk-tekuk juga nih, sudah ditekuk. Tekuk-tekuk juga ya, sudah ditekuk. Nah, kita di sini kita tinggal masukin lagi wave-nya lagi.
ini ya. Saya ini dikunci tadi ya. Nah, kita teruskan seperti ini aja. Di wave seperti itu ya. Kalau bisa sih nyambungnya jangan di satu tempat. Jadi tadi nyambung di sini, nanti nyambung tempat lain supaya kuat, lebih kuat ya. Jadi diiniin terus sampai setinggi yang kalian inginkan ya. Seperti ini ya, saya jalan sekali dua. Jadi begitu ini satu, ini di hook ya. Terus saya masukin, saya kunci. Jadi jalannya sekali dua ya. Supaya cepat aja. Seperti ini ya. Ini udah terakhir. Ini saya kunci lagi. Kebetulan ini strapping band ini agak kaku, jadi kita bisa bagus ya, tapi apa. Nah, ini ya. Kita kunci lagi. Jadi tiap sebentar dikunci ya. Gitu terus ya. Jadi sini hook. Ini. Ya, terus kita kunci lagi di sini. Ya, selesai begini. Kita tambah masukin kawatnya ya. Wire-nya kita masukin. Baru kita slap slip. Wire-nya sudah masukin ya. Kita tinggal slap slip aja. Ini ya. Sekeliling kita slap slip ya. Jadi muter, kita slap slip ininya ya, seperti ini, ya diputer ya sekeliling semuanya. Kalau nggak mau pakai wire, nggak pakai wire ya, bisa ambil satu ini lagi, satu lembar lagi ya, pakai wire. Kita ambil satu lembar lagi penggantinya wire, jadi seperti ini ya. Jadi kita ininya di sini, di dalam di ini. Jadi kita ini seperti ini ya, ini dianggap wirenya ya. Sudah selipin, nanti diselipkan lagi, diteruskan selipinnya ya, dimasukin lagi selipannya supaya lebih rapi. Selipkan seperti ini ya, nanti ini digunting biar rapi ya. Ini digunting ininya, aksesnya, kelebihannya ya.